Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kita akan membacakan di ayat yang ke-16 buat Saudara. Kita baca bersama-sama firman Tuhan berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa orang percaya sebenarnya punya kuasa yang luar biasa. Apa itu? Kuasa doa. Dan bukan hanya doa, tapi kuasa saling mendoakan. Puji Tuhan, di masa-masa pandemi, di masa-masa kesusahan, kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, pergumulan saudara, saudara perlu untuk hidup di dalam sebuah komunitas supaya kemudian kita ini bisa saling mendoakan. Dan saya memberikan tema hari ini adalah saling mendoakan. Sebab saling mendoakan ini adalah kunci untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yakobus, kalau kita saling mendoakan, saling mengaku dosa kita, katanya maka kita sembuh, lalu doa orang benar besar kuasanya. Nah, dunia di seluruh dunia hari ini sedang menyerukan, menyuarakan untuk kita semua, udah kamu menghindari orang-orang self isolation, kita kemudian lebih kepada individual, kita lebih independen, kemudian kita kehilangan persekutuan dengan satu dengan yang lain. Padahal firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kekuatan orang percaya itu justru ada di kata saling. Karena kalau kita sendirian, kita tanpa orang lain, kita gak bisa saling. Nah, dunia sedang menggiring orang-orang untuk masuk kepada self atau ego, untuk hidup untuk diri sendiri. Mungkin kalau hari ini saudara menghindari orang-orang, mungkin saudara aman, tapi tubuh saudara aman, mungkin secara fisik saudara aman, tetapi rohani saudara itu mengkhawatirkan. Karena saudara gak didesain untuk hidup sendiri, kita didesain, kita diciptakan untuk hidup saling. Dan salah satu saling yang perlu kita hidupi hari ini adalah saling mendoakan. Kalau ada hari ini mungkin saudara yang sedang sakit, cari teman, cari orang lain untuk saudara bisa saling mendoakan. Sebab waktu itu yang kita lakukan, firman Tuhan berkata orang sakit itu akan disembuhkan. Saya percaya ini bukan hanya berlaku untuk orang sakit, tapi apapun masalah kita, kalau kita hidup dalam gaya hidup saling mendoakan, saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Dan Tuhan akan menyatakan betapa Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam saling ini. Hari ini coba cek apakah saudara masih punya teman untuk saling dalam hidup saudara. Dalam menghadapi pergumulan ini, jangan sendirian. Jangan sendirian, sebab waktu saudara sendirian itu adalah waktu-waktu yang sangat berbahaya. Karena waktu saudara sendirian, saudara akan gampang dikalahkan. Tapi kalau saudara bersama-sama dengan saudara seiman, ada orang-orang yang menjadi teman saudara untuk saling, saudara akan saling menguatkan, menghiburkan, dan saudara saling mendoakan. Waktu kita saling mendoakan, kuasa Tuhan dinyatakan buat saudara. Yuk hari ini, mari saling mendoakan dan alami kuasa Tuhan yang hebat buat saudara, karena Tuhan mau menyatakan kuasanya melalui saudara kepada orang lain, melalui orang lain kepada saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu hari ini, biar kami belajar untuk saling mendoakan. Kami belajar untuk membangun saling mendoakan satu sama lain, sebab waktu kami saling mendoakan, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dimanapun umat-umat-Mu hari ini, supaya mereka tidak sendirian, supaya mereka tidak terus-menerus hidup dalam kesendirian mereka, tapi mereka belajar untuk hidup saling dengan yang lain, karena itu adalah kehendak-Mu buat kami. Terima kasih, tolong umat-Mu, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bangun gaya hidup ini, gaya hidup saling mendoakan, dan engkau akan disembuhkan. God bless you.